Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membuat video tutorial handsock jempol dari handsock biasa. Nah, di sini saya punya handsock ukuran 35 cm warna coklat yang biasanya saya pakai. Nah, alat yang kita butuhkan hanya penggaris, handsock, gunting, jarum, dan juga benang. Yang di sini saya memakai benang 2 helai agar nanti bisa terlihat di kamera dan juga lebih kuat ketika kita jahitkan ke ujung lubang yang nanti kita buat di handsock nanti gitu. Oke, happy watching. Baik, alhamdulillah akhirnya udah jadi dan ini ketika dipakai kayak gini jadinya. Jahitannya emang kurang rapi tapi ini cukup buat jadi pengunci ya. Jadi misalkan kena tarik sedikit itu nggak mungkin robek sampai lebih lebar lagi gitu. Jadi terima kasih banyak sudah nonton video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.